Shalom, selamat pagi sahabat yang ada di Kata Bijak Motivasi Kristen, sahabat yang ada di Miracle of Jesus, dan sahabat yang ada di Motivasi Kristen dan Kehidupan. Kita jumpa kembali di Santapan Rohani Pagi edisi Selasa 21 Juni 2022. Tema kita pagi ini adalah kesempatan. Kita baca dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sahabat, kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, tidak untuk selama-lamanya. Artinya, waktu yang ada sangatlah terbatas. Karena itu, kita harus mampu memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Banyak orang yang tanpa sadar telah membuang waktu-waktu yang ada dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Ingat sahabat, hidup ini terdiri dari kesempatan demi kesempatan. Dan waktu yang kita jalani ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sahabat, dalam hidup kita menjumpai ada banyak kesempatan. Namun pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat melihat kesempatan itu dan menggunakannya dengan baik? Orang-orang yang berhasil dalam bidang apapun yang ditekuninya adalah mereka yang mampu menangkap setiap kesempatan yang menghampiri hidupnya. Bukan berarti mereka tidak pernah gagal, tapi mereka mampu menjadikan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, berbenah, dan memperbaiki diri. Namun sebaliknya, ada banyak orang yang hidup dalam kegagalan demi kegagalan, oleh karena telah menyia-nyiakan dan membuang kesempatan yang datang dalam hidupnya. Salomo mengingatkan agar kita tidak mudah membuang-buang waktu atau kesempatan yang ada, karena orang yang suka membuang-buang waktu identik dengan orang yang malas, yang kesukaannya menunda-nunda mengerjakan suatu hal yang seharusnya bisa segera diselesaikan. Kita perlu belajar dari semut. Alkitab menulis, "Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Jadi, waktu dan kesempatan adalah berkat dari Tuhan yang tak ternilai harganya bagi kita. Waktu itu bisa pagi, siang, petang, bahkan pada malam hari. Ratapan menulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini terbukti ketika di padang gurun bangsa Israel menikmati berkat Tuhan berupa mana atau roti dari surga setiap pagi, sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Dan pada waktu petang, Tuhan mengirimkan burung puyuh kepada mereka. Sahabat, menyadari betapa berharganya waktu atau kesempatan dalam hidup ini, Rasul Paulus pun menasihati agar kita benar-benar memperhatikan dengan seksama. Hal ini ditulis di dalam Efesus 5 ayat 15-16. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak cermat memperhatikan hidup kita, maka kita akan kehilangan kesempatan. Oleh sebab itu sahabat, kita harus memperhatikan waktu pintu terbuka dan waktu pintu tertutup. Sebab ada tertulis dalam Wahyu 3 ayat 7, apabila ia, yaitu Tuhan Yesus, membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya, ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Bila mana kita tidak masuk, pintu akan tertutup. Pintu itu bisa sebuah kesempatan-kesempatan baik yang kita miliki, yang mungkin cuma sekali saja. Jadi sahabat, mari perhatikanlah kairos yang Tuhan berikan. Sahabat terkasih, renungan pagi ini
boleh mengingatkan kepada kita semua bahwa begitu pentingnya kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sebab itu adalah bagian dari berkat Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang ada dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Demikian santapan rohani pagi kita hari ini. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan dengan berkat dari Tuhan itu, maka kita seharusnya menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian renungan pagi kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.